के अंधेरे में जन्नत दिखाने वाला मेरी बाहों में रात जो गुजरे वो मोहम्मद अमीर हुसैन atau lebih populer dengan nama Amir Khan adalah seorang aktor, penyanyi, sutradara, pembuat film, dan pembawa acara talk show televisi India. Pria kelahiran 14 Maret tahun 1965 ini telah berkecimpung selama lebih dari 30 tahun di film-film Hindi dan telah memantapkan dirinya sebagai salah satu aktor sinema India yang paling populer dan berpengaruh. Amir Khan memiliki pengikut global yang besar, terutama di India dan China, dan telah digambarkan oleh Newsweek sebagai bintang film terbesar di dunia. Di segmen Fakta Bollywood kali ini, Info Bollywood Indonesia telah menghimpun 13 fakta yang jarang orang ketahui dari Amir Khan. Simak terus videonya sampai dengan selesai untuk mengetahui 13 fakta menarik dari Amir Khan. Tetapi sebelum masuk ke video pembahasannya, buat kalian yang belum subscribe channel Info Bollywood Indonesia, silakan di-subscribe terlebih dahulu channel ini. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan info terbaru dan menarik seputar perfilman Bollywood. Satu, istri pertama Amir, Rina Duta. Rina Duta adalah mantan istri aktor legendaris Amir Khan. Dia terlihat dalam peran kecil dalam film Kayamat Se Kayamatak di tahun 1988. Mereka mengikat janji pernikahan pada tahun 1986 dan juga memiliki dua anak, yaitu Junaid Khan dan Ira Khan. Rina memiliki andil besar dalam membentuk karir Amir dan juga pernah bekerja sebagai produser dalam film Lagan di tahun 2001 di bawah bendera Amir Khan Production. Film ini sukses besar sehingga membuat Amir menjadi produser yang sukses. Sayangnya, hal-hal tidak berjalan dengan baik di antara keduanya. Dan pasangan itu bercerai setelah 15 tahun pernikahan mereka pada tahun 2002. 2. Melawan orang tua. Orang tua Amir Khan menentang idenya untuk bergabung dengan film karena menurut mereka karir di film tidak stabil. Juga mereka menghadapi krisis keuangan karena kegagalan rumah produksi ayahnya. Semua hal ini ditambahkan bersama-sama, dan orang tuanya ingin dia mengejar karir di teknik. Tapi entah bagaimana, dia berhasil pergi syuting dengan berpura-pura pergi ke pertandingan hoki. Dan hasratnya untuk menjadi aktor membuatnya menjadi seperti sekarang ini. 3. Debut pertama. Amir Khan pertama kali muncul di layar pada usia 8 tahun dalam peran kecil di film milik pamannya Nasir Hussain, Yado Ki Bharat, di tahun 1973. Sebagai orang dewasa, proyek akting pertamanya adalah peran singkat dalam drama sosial eksperimental pada tahun 1984 bertajuk Holly. Film ini dibintangi Amir Khan bersama dengan Ashutosh Guarikar, Om Puri, Sri Ram Lagu, Dipti,
dan Nasiruddin Shah. 4. Mr. Perfectionist. Amir Khan dikenal sebagai Tuan Perfectionist Bollywood karena keseriusannya dalam bekerja dan transformasinya yang memukau untuk film Dangal di tahun 2016 juga membuktikan hal tersebut. Aktor itu berubah dari berat 96 kilo dengan perut yang menonjol menjadi 68 kilo dengan penampilan yang bugar dengan perut six-pack dalam 5 kotak saat memainkan karakter Mahavir Singh Pogat di film Dangal. 5. Kehidupan nyata Fung Suk Wangdu. Karakter luar biasa Fung Suk Wangdu dalam film Three Idiot terinspirasi oleh seorang insinyur mesin dari Ladakh yaitu Sonam Wangchuk. Insinyur dinamis ini juga mendirikan sebuah sekolah yaitu Gerakan Pendidikan dan Kebudayaan Siswa Ladakh yang berfokus pada pengetahuan praktis seperti yang digambarkan oleh karakter Amir dalam film tersebut. Karakternya menginspirasi semua orang untuk mengikuti impian mereka sendiri daripada berada dalam perlombaan tikus. 6. Satyamev Jayate. Satyamev Jayate adalah sebuah acara bincang-bincang televisi India yang ditayangkan di Star Network pada tahun 2012 yang menandai debut televisi aktor dan pembuat film Bollywood populer Amir Khan. Talk show tersebut mencakup diskusi dan memberikan solusi yang memungkinkan untuk mengatasi masalah sosial di India dalam jangkauan mereka untuk menghilangkan masalah secara langsung. 7. Tidak untuk ajang penghargaan. Mr. Perfectionist sangat kecewa karena dia mengharapkan penghargaan aktor terbaik untuk film Rangila di Filmfare Award pada tahun 1996. Dia merasa pantas mendapatkan piala tersebut. Namun, Shah Rukh Khan yang mengantongi penghargaan aktor terbaik untuk filmnya Dilwale Dulhania Le Jayenge. Sejak saat itu, Amir tidak pernah menghadiri award function karena yang terpenting baginya adalah film-filmnya harus selalu ada di hati penontonnya. Sekarang, dia tidak pernah menganggap serius ajang penghargaan ini sejak lama. Namun, Amir Khan yang terakhir menghadiri Oscar di mana film produksinya Lagan di tahun 2001 dinominasikan dalam kategori film asing terbaik, baru-baru ini membuat pengecualian di penghargaan Master Denanat Mangesar ke-75. Di hadapan Lata Mangesar yang legendaris, Amir Khan dianugerahi penghargaan bergengsi Vises Puraskar Award untuk filmnya Dangal tahun 2016 oleh Mohan Madhukar Bhagwat. 8. Properti Amir Khan. Semua orang tahu bahwa bintang film memiliki banyak rumah di luar India. Tetapi Amir adalah satu-satunya aktor yang tidak memiliki satu rumah pun di luar negeri. Dia dibesarkan di Bella Vista Apartemen di Bandra bersama saudara laki-lakinya Faisal, saudara perempuannya Farhat dan Nikhat, dan sepupu Mansur Khan. Amir dan keluarganya, mantan istri Kiran Rao dan putranya Ajat tinggal di Frida Apartemen yang terletak di luar Charter Road di Bandra West.
Amir baru-baru ini membeli sederet 22 rumah di desa leluhurnya, Sahabat, di Uttar Pradesh. Amir kan juga memiliki bungalow berusia 100 tahun di Pachgani yang dibelinya dari penulis sekaligus sutradara Homi Ajania. 9. Koleksi mobil mewah. Mr. Perfectionist Amir Khan dikatakan pemilih dalam semua aspek. Apakah itu tentang pilihan film atau mobil, Amir Khan memiliki kecintaan pada mobil dan koleksi mobilnya yang menarik, termasuk Mercedes-Benz S600, Toyota Fortuner, Bentley Continental, BMW 6, Range Rover, Land Rover Range Rover SUV, dan BMW 6 Series. 10. Duo menakjubkan Amir Khan Salman Khan. Dalam sebuah wawancara, Amir Khan mengatakan bahwa selama pembuatan film Andaz Apna Apna di tahun 1994, dia sangat kesal dengan Salman Khan karena kebiasaan Salman datang terlambat di lokasi syuting. Jadi, dia memutuskan untuk tidak pernah bekerja dengannya lagi. Ironisnya, keduanya kini berteman baik. 11. Penampilan dalam film PK. Pemeran Amir Khan dalam film superhit PK di tahun 2014 ini ditampilkan menyukai Pan. Telah diungkapkan oleh Amir bahwa untuk masuk ke dalam karakter, dia makan sekitar 100 pan sehari dan total sekitar 10.000 selama pembuatan filmnya. Untuk mendapatkan warna yang tepat di dalam mulutnya dan di bibirnya. Selain itu, dalam film kostum yang dikenakan oleh Amir Khan sebenarnya dikumpulkan secara acak dari publik karena karakternya ditampilkan mencuri pakaian orang yang berbeda. 12. Film Tare Zaminfar. Amir Khan mendapat izin khusus dari aktor legendaris Amitabh Bachchan untuk menggunakan pengalaman Abhishek Bachchan dalam film Tare Zaminfar di tahun 2007. Referensi dibuat dalam hal Abhishek menjadi salah satu bintang yang sukses dan bagaimana dia mengatasi disleksia yang dia miliki selama masa kecilnya. 13. Hubungan persaudaraannya. Adik Amir Khan yaitu Faisal Khan yang terlibat dalam film Mela di tahun 2000 menuduhnya menahannya sebagai tawanan di rumahnya. Faisal mengatakan Amir pernah memberikan obat secara paksa dengan alasan dia sakit jiwa. Masalahnya menjadi semakin buruk ketika namanya diseret ke pengadilan. Pengadilan menyerahkan hak asuh Faisal kepada ayahnya. Namun, ayahnya mengembalikan tanggung jawab itu kepada Amir Khan. Sobat Info Bollywood Indonesia, itu tadi 13 fakta menarik dari aktor yang sempat dijuluki Mr. Perfectionist, Amir Khan. Dari ke-13 fakta tadi, fakta apa saja yang baru kamu ketahui? Silakan tulis di kolom komentar. Atau kalian mau menambahkan
fakta menarik lainnya dari Amir Khan? Silakan tulis di kolom komentar. Silakan di like jika kalian suka dengan video ini, subscribe channel ini, dan aktifkan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan info menarik dan terbaru seputar perfilman Bollywood. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Info Bollywood Indonesia.